Turnamen bola voli Maligas Cup 2 tahun 2024 resmi dibuka. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Pemirsa, hari ini kita menyaksikan turnamen bola voli Gunung Maligas Cup 2 tahun 2024 di Nagori Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Nah, di mana turnamen pada hari ini ada 16 tim dari 9 Nagori yang ada di Kecamatan Gunung Maligas. Ya, dalam rangka turnamen bola voli ke-2 tahun 2024 yang diselenggarakan di Kecamatan Gunung Maligas, tepatnya di Nagori Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas. Selamat menyaksikan. Pembukaan turnamen bola voli Gunung Maligas Cup 2 itu dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun Bapak Ramadan Damanik, Camat Kecamatan Gunung Maligas Masra SH, Pangulu Nagori Sekecamatan Gunung Maligas, Babinsa Koramil 08 Bangun Sertu Surya, masyarakat dan para peserta yang akan bertanding di turnamen ada 16 tim dari 9 Nagori Sekecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Rizky Pangulu Nagori Tumorang menerangkan ada 16 tim dari 9, kalau dari Nagori Tumorang hanya 1 tim. Sedangkan dari Tuan Rumah Karanganyar ada 4 tim yang akan bertanding di turnamen bola voli ini, ucap Rizky. Antusias masyarakat sangat tinggi untuk menyaksikan turnamen bola voli Gunung Maligas Cup 2 tahun 2024 ini, yang langsung dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun Ramadan Damanik. Acara dirangkai dengan tari-tarian dari remaja yang ada di Nagori Karanganyar Kecamatan Gunung Maligas Simalungun Sumut ini. Ketua Panitia Surahman dalam laporannya mengatakan bahwa mewakili Panitia Turnamen Bola Voli Gunung Maligas Cup 2 ada 16 tim. Agar pemain menjaga sportivitas dalam penyelenggarannya, seluruh manajer tim sebelum bertanding agar mematuhi. Mudah-mudahan acara tersekenggar dengan baik sampai final. Kepada para penonton agar menjaga ketertiban, jangan ada kejadian yang tidak diinginkan, ucap Surahman. Pangulu Karanganyar Syafi'i Makruf mengatakan, Gunung Maligas Cup yang kedua, kita Nagori Karanganyar kita cintai. Kadispora Simalungun Ramadan Damanik dan Camat Gunung Maligas membuka dengan resmi turnamen bola voli Gunung Maligas Cup 2 tahun 2024. Dalam sambutannya mengatakan, titip salam dari Bapak Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga bahwa pesan beliau mengingatkan bahwa olahraga adalah salah satu pencegahan bagi generasi muda menghindari dari bahaya narkoba, ujarnya. Masa SMP dan SMA sangat rawan dengan kegiatan negatif. Selanjutnya servis mengawali turnamen bola voli Gunung Maligas Cup dibuka oleh Camat, Babinsa, Pagulu, dan Kasiapora. Resmilah turnamen dimulai antar tim Karanganyar A berjumpa tim bola voli Huta Dipar dengan Dewan Juri Ridwan dan Frans Saragi. Sap Muhardi melaporkan.
Kemudian ada Pak Kadispora, ya, Pak Ramadhan Damarik, ya, yang hari ini hadir bersama kita. Luar biasa ini, baru Pak Kadispora ini baru ini kami undang dan beliau datang untuk melihat kita di turnamen Gunung Malegas Cup yang kedua di kategori negara. Awal pertandingan.